Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, peternak desa, teman-teman. Ini saya lagi ngasih makan bebek saya dengan menggunakan full sayuran, teman-teman. Menggunakan full sayur tapi bisa meningkatkan produksi telurnya, teman-teman. Ini sayur-sayuran, campur bekatul, campur nasi bekas, sama sedikit pur, teman-teman. Ini kondisi bebek-bebek saya mentok. Ini kondisinya, teman-teman, sehat-sehat. Dan buat untuk telurnya juga lumayan, teman-teman, karena saya full sayur-sayuran, teman-teman. Ini kondisi 5 betina, 1 pejantan, teman-teman. Ini ada 4 dan yang satunya di sini, teman-teman, 5. Dan ini buat telurnya, teman-teman, dengan akan sederhana. Telurnya bisa produksi lumayan, teman-teman, lumayan banyak. Ini kisaran ada 14 butir telur, teman-teman, lumayan. Cuman makan sederhana tapi produksi telurnya banyak, teman-teman. Dan yang ini lagi mengeramin, dia mentok saya lagi ngeram. Ini 14 ya, cukup lah kalau standar buat mentok. Kisaran paling rendahnya 12 sampai 13 butir, kecuali proteinnya banyak, proteinnya bagus, telurnya bisa nyampe 15 ke atas, teman-teman, 15 sampai 18 itu udah maksimal. Dan ini untuk mentoknya, dia makan dengan lahap. Ini, teman-teman, kalau buat airnya saya ganti 2 hari sekali. Kalau udah hijau banget baru saya ganti, teman-teman. Berat 1 hari udah hijau baru saya ganti. Dan yang itu yang mengerami, teman-teman. Ini yang badannya besar, postur badannya besar, itu dia lagi bertelur. Telurnya 14, teman-teman, belum mengeramin, paling ya 2-3 hari udah mengeramin. Itu total telurnya ada 14. 14 kalau jadi semua lumayan, teman-teman. Nih kondisi mentok saya, kondisinya sehat-sehat walaupun walaupun ternak di belakang rumah, hasil produksi telurnya lumayan. Lumayan banyak, 14, teman-teman. Udah melewati standar itu. Makan sederhana, telurnya bagus. Ini kondisi telurnya, teman-teman. Ada 14 ekor. 14 ekor, 14 butir, teman-teman, nih.
15 butir. Bagus-bagus, bersih-bersih. Ini ada satu lonjong sekali ini. Ini ada dua lonjong, teman-teman. Ini buat telur-telurnya, kondisi kandang ya seperti ini, teman-teman. Makan sederhana, produksi telur berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya share lagi, teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau senang di subscribe, kalau nggak senang nggak usah subscribe, teman-teman. Salam, salam peternak Deso.